Hari ini hujan deras, angin juga sangat kencang. Sepertinya bungaku kedinginan. Pari juga meluap. Aku melihat ikan. Aku mau tangkap ikannya, tapi ikannya nakal. Akhirnya aku mendapatkan ikannya. Jangan lupa like dan komen. Hari ini hujan deras. Biasanya ada ikan yang hanyut. Coba aku cek dulu. Wah, benar, aku melihat ikan. Aku mau tangkap ikannya. Sekarang aku mau serak dulu. Ikannya mau kabur. Aku belum dapat ikannya. Ikannya sangat lincah. Ini ikan apa ya? Coba aku serok lagi. Mudah-mudahan kali ini dapat. Ternyata susah sekali. Sepertinya ikannya sudah mau menyerah. Sekarang ikannya sudah terkepung. Aku mendapatkan ikannya. Ikannya aku taruh di ember. Hari ini kami ingin berpetualang lagi. Kami melewati hutan-hutan. Ayahku mengambil daun pisang. Mungkin dia mau pepes ikan. Tapi ikannya kan belum dapat. Ternyata ayahku membuat teropong. Ku mencoba teropongnya dulu. Diku mulai meneropong. Sepertinya dia melihat sesuatu. Wah, dia sedang meneropong apa ya? Ternyata dia melihat ayam. Dia teropong lagi. Dia melihat genangan air. Sepertinya ada ikan. Kami cepat-cepat. Kami serok ikannya. Kami dapat ikannya. Itu ikan apa ya teman-teman? Jawab di kolom komen. Ikannya akan bawa pulang. Kami ingin pergi berpetualang lagi. Waktunya kami berangkat. Ayahku membuat teropong. Aku mencoba teropongnya dulu. Kami menelusuri parit nih. Aku teropong ikannya dulu. Aku melihat sesuatu. Aku melihat sawah. Sawahnya sangat luas. Aku teropong lagi. Aku melihat buah mangga. Aku teropong lagi. Kami cepat-cepat takut ikannya pergi. Aku serok ikannya. Aku serok terus. Ternyata aku menemukan katak. Ini namanya katak blizzard. Sekarang aku mau kasih makan ikan cendaku. Makan ikan kecil-kecil. Aku mau serok ikannya dulu. Ikannya aku taruh di ember. Aku serok lagi ikannya. Semoga ikan cendaku mau makan ikan kecil-kecil ini. Biasanya di perut ini banyak ikan kecil. Sekarang udah berkurang. Mungkin karena banjir terus. Kurasa ikannya sudah cukup. Aku mau bawa pulang ikannya dulu. Aku mau kasih makan ikan cendaku dulu. Ikan cendaku ada di ember ini. Aku mau tuangkan ikannya di dalam ember ini. Buat ikan cendaku makan. Sekarang aku tutup embernya. Aku mau lihat tanaman aku dulu. Coba tebak yang tanaman apa? Jawab di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen.
Hari ini aku mau ke kebun belakang. Aku mau pergi bersama ayahku. Seperti biasa, aku mau meneropong dulu. Dan aku meneropong dulu. Aku mau lihat sesuatu. Kami cepat-cepat. Aku melihat kucing. Aku kira kucingnya udah mati. Ternyata dia cuma tidur. Aku elus-elus kepala kucingnya dulu. Kita biarkan kucingnya beristirahat. Mungkin kucingnya kelelahan. Selamat tinggal kucing. Hari ini aku mau berkeliling. Aku mau mengajak ayahku mencari ikan. Kami berjalan terus. Dan aku melihat ayam di tumpuan sampah. Dan aku melihat cewek cantik lagi pakai make up. Dan aku melihat kucing sedang pacaran. Dan mungkin kucingnya mau kawin. Gara-gara aku sibuk lihat kucing, aku hampir ditinggal ayahku. Dan kami pun mencari ikan di parit-parit. Aku dan ayahku menyerok ikannya dulu. Kami serok terus sampai dapat. Dan akhirnya kami mendapatkannya. Ikannya aku taruh ember. Hari ini aku mau berpetualang lagi. Aku mau cari makan ikan canaku. Aku mau kasih makan ikan kecil-kecil. Sekarang aku mau serok ikannya. Ikan kecil ini buat ikan canaku. Mudah-mudahan ikan canaku senang. Dia cepat besar. Sepertinya sudah cukup. Ikannya aku bawa pulang. Sekarang waktunya aku kasih makan canaku. Mudah-mudahan ikan canaku kenyang. Selamat makan ikan cana. Sepertinya dia sudah menunggu. Ikan cananya sangat lahap. Jangan lupa subscribe ya. Hari ini aku mau buat petualang lagi. Kami sedang di perjalanan. Aku sedang melewati jaring ini. Aku mau meneropong dulu. Aku mau ke tempat yang tinggi. Sepertinya aku melihat sesuatu. Kami cepat-cepat. Kami terbang seperti Superman. Ternyata aku melihat kucing. Kupikir kucingnya sudah mati. Ternyata masih hidup. Ternyata kucingnya cuma tidur. Aku elus dulu kucingnya. Hari ini aku mau jalan-jalan lagi. Kali ini di persawahan. Kami melewati ini dulu. Kami melihat buah. Buahnya sangat aneh. Buahnya banyak sekali. Menurut kalian ini buah apa? Jawab di kolom komentar. Kami mau ambil buahnya dulu. Kami mau bawa pulang buahnya dulu. Siapa tahu bisa dimasak. Jangan lupa subscribe. Aku mau cek-cek ikan canaku lagi. Ikan canaku kemana? Mungkin dia lompat-lompat. Aku mau cari dulu. Mungkin dia tidak jauh. Gimana ya ikan canaku? Wah, ternyata ikan canaku di sini. Ikan canaku sudah mati. Aku sangat sedih. Aku mau kubur canannya lagi. Aku mau gali kuburannya. Aku mau kubur di bawah kembang ini supaya ikan canannya tetap wangi. Sekarang canannya sudah aku kubur. Aku tambahkan bunga-bunga supaya ikannya tetap wangi. Sekarang aku mau berdoa dulu ya teman-teman. Airnya sangat jernih. Aku mau cari ikan sana dulu. Aku siap-siap berangkat.
Aku melihat kucing. Mungkin kucingnya mau cari ikan juga. Aku melihat kelapa. Kelapanya sangat tinggi. Aku coba panjat dulu, tapi tidak bisa. Akhirnya aku menyuruh orang. Sekarang kelapanya jatuh. Ada cewek yang mau lewat. Sekarang aku mau ambil kelapanya, tapi aku kunceng-kunceng dulu. Siapa tahu tidak ada isinya. Aku ambil kelapa yang satunya lagi. Kelapa ini sangat ringan. Ternyata tidak ada isinya. Sekarang aku dapat satu kelapa. Jangan lupa subscribe. Hari ini aku mau ke kebun belakang. Kami ingin berpetualang. Kami melewati di parit ini. Aku melihat buah. Buahnya banyak sekali. Ini buah apa ya? Jawab di kolom komen. Aku dan ayahku mengambil buahnya. Buahnya mau kami bawa pulang. Siapa tahu bisa dimasak. Jangan lupa subscribe. Aku mau cari ikan cana lagi. Aku melihat pohon kelapa. Pohon kelapanya sangat tinggi. Aku mau mencoba memanjat pohon kelapanya. Akhirnya aku menyuruh orang untuk mengambil buah kelapanya. Aku harus hati-hati di bawah. Nanti kelapanya jatuh. Orang ini mau lewat. Dia cepat-cepat. Aku mengambil kelapa yang jatuh, tapi aku kuncang-kuncang dulu. Siapa tahu kelapanya kosong. Aku ambil satunya lagi. Kelapanya aku bawa pulang. Hari ini aku mau cek sumur tuaku. Di sumur tuaku ada ikannya. Aku mau cek dulu. Ayahku mau menarik air. Air di sumur ini masih jernih. Ini sumur tuanya. Aku mau menyeruk ikannya dulu. Wah, aku dapat ikannya. Tapi ikannya udah mati. Ikannya mau aku bawa pulang. Aku mau mengubur ikannya. Aku mau kubur ikannya di bawah pohon ini. Aku mau menggali tanahnya dulu. Aduh dan ayah juga sangat bodoh. Aduh melihat kucing. Aduh dan lagi. Aduh melihat ikan. Ini ikan jaba. Ini ikan tanah. Ikannya sudah mati. Aduh, mau tubuh dulu. Ayah tuh cari tubuhnya. Kita langgam tubuh ikannya. Kami berdoa dulu. Aduh, mau ambil bunga. Bunganya dan banyak. Aduh mau dapur bunganya. Sangat indah ikan-ikannya. Aduh yang sangat-sangat aduh dangin.